Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan membaca manaqib wali Allah Ta'ala Asyaikh As-Sayyidah Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Wasiat-wasiat Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh. Niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini, yaitu doa yang tersebut tadi, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku, yaitu sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan zikrullah wuduban wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakan akan istighfar, minta ampun kepada Allah, dan menyampaikan hajat segala manusia atau memperkenankan menggambulkan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Samman kepada segala muridnya, seyogyanya kamu membanyakan suhbatal fuqara wal masakin wa mulazamatuhum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikumpulkan
kurniakan oleh Tuhan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya, daripada kasih kepada dunia, kepada bencinya. Dan daripada jahilnya, kepada mengetahui. Dan daripada tamaknya kepada qanaahnya. Yakni, kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah, kepada kuatnya atau rajinnya atau bersemangatnya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majdzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al diganti dengan rasa adam mahdun, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majdzub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratil maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rizkinya yang halal itu dengan nampak dan mujarrab. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Itu barang siapa menyeru akan aku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, 3 kali. Ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan perkataan dari Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, segala kami aulia Allah, wali-wali Allah, tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka, apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama khuliktum lil abad, wa innama tunqaluna min darin ila dar. Faya habbadhan naqlatu wa na'imus sarmada.
Artinya, hai segala Nabi Allah dan Aulia Allah, hanyasanya kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Saman, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku, serta aku dipeliharanya. Dan setengah dari perkataan Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Saman, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam syurga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Jadi makanan para wali adalah zikir, salawat, membaca Al-Quran, ibadah dan ketaatan. Ini adalah bahasa kiasan. Barang siapa makan makanan kami. Artinya mengikuti jejak langkah mereka para wali Allah. Syahdan adalah hal Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Saman. Itu ketika dia mengkhabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil insi wal jan. Tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunggu pintu Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunianya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Demikianlah kalam, wasiat dan hikmah dari Tuan Syaikh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan faedahnya dan menjadi itibar bagi kita semua dalam mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.